Kita ada promo mudik lebaran nih, Mas. Woi, promo mudik Iya, lebaran. betul. Berarti diskonnya gede dong. Gede banget. Rebahannya kita kasih 4 juta aja. 4 juta? Itu total DP? Total DP. Ada promo bunga 0%. Angsuran kita mulai dari 3 jutaan aja, Mas. Halo bosku, nah kali ini kita mau review mobil yang pakai mesin hybrid yang katanya irit, yaitu Suzuki XL7 tipe beta 1500cc penggerak roda depan pastinya. Ini kan mobil SUV compact keluarga, ya jadi satu lah ya. Sebelum ada salesnya ya, kita langsung review mobilnya. Apa aja sih kelebihan dari XL7 tipe beta ini? Dari tampak depan, dia tuh nggak jauh beda dengan kakaknya Alfa ya. Headlampnya udah LED, sudah ada fog lamp juga, dan juga bagian grillnya dia tuh black piano. Kemudian di sini juga ada over fendernya ya. Over fender untuk velgnya dia menggunakan velg racing dengan ring 16. Nah untuk spionnya dia udah electric mirror dan juga ada lampu sein. Nah untuk ini nih, sini. Di sini dia harusnya ya belum ada set visor-nya. Kalau di sini tuh ada, nanti kita bisa konfirmasi ke salesnya ya. Kenapa ini ada? Apakah bonus? Kita langsung tanya salesnya nanti. Nah, di sini juga ada namanya roof rail. Mobil ini kan mobil keluarga, tapi yang suka berpetualang gitu, bosku. Ini bisa buat barang-barang bawaan ya. Kita cek belakangnya. Yuk, let's go. Nah bosku, ini bagian belakang dari Suzuki XL7 tipe beta. Apa aja kelebihannya? Di sini dia sudah ada sensor parkir, kamera mundur, dan di sini seperti biasa ya XL7 ada model black piano dan ada chrome-nya untuk bodi belakangnya. Nah bedanya dengan yang Alfa, kakaknya, di sini ada logonya, kalau di sini belum. Kemudian di sini ada defogger juga. Kalau untuk beta dia belum ada spoilernya. Kita cek dalamnya bosku ya. Nah di sini juga ada nih tempat penyimpanan barang-barang. Oke ya. Dan di sini dia bisa direbahin. Tuh bisa rata lantai. Jadi bisa muat beberapa koper lah ya. Aman ya. Kita langsung cek ke bagian pengemudi ya. Yuk kita langsung ke dalam, let's go. Nah bosku, ini kita lagi ada di dalamnya mobil XL7 tipe beta, tipe tengah-tengah. Karena di sini ada tiga tipe ya, XL7 tipe Zeta, beta yang tengah-tengah, dan yang paling lengkap paling tinggi adalah Alpha. Apa aja sih kelebihan dari tipe beta ini? Nah untuk setirnya dia itu nggak bulat banget ya, dia itu ada datar di bawah sini namanya adalah D-shift, jadi nggak bulat banget ya. Dan juga setirnya dilapisi dengan leather. Sebelah kanan dia ada cruise control, sebelah kiri ada steering switch, ada bluetooth, dan juga ada untuk pengangkat dan tutup telepon sebelah kirinya. Dan juga sebelah kanan sini ada start stop engine, jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi. Dan juga ada ESP, Electric Stability Program. Apa sih fungsinya itu? Jadi Electronic Stability Program itu biar jalanan basah itu nggak goyang kayak gitu bosku ya. Untuk stabil, kami stabil ya. Dan juga dilengkapi dengan nih off-on untuk hybridnya. Jadi hybridnya itu bisa dimatikan, bisa difungsikan kalau untuk XL7 ini. Untuk head unitnya udah touchscreen juga, kemudian dashboardnya dia terbaru, kemudian ada AC digital, ada juga power outlet, port USB, dan juga cup holder auto climate. Kemudian di sini di bangku sini, dan di sini ada melekuk
Jadi berasa kayak dipeluk ya bosku ya. Kita langsung ke belakang. Bentar dulu, kita cek dulu di sini untuk setirnya dia itu sudah bisa ngapain ya. Tilt steering. Dia belum teleskopik ya untuk tipe beta ini. Kita langsung ke bagian baris kedua. Yuk, let's go. Nah bosku, ini kita ada di bangku baris kedua dari Suzuki XL7 tipe beta ya. Nah bosku, untuk joknya dia tuh bahannya perpaduan antara leather dan fabric ya. Dan di sini juga ada armrestnya juga. Jadi nyaman banget ya. Tuh, nyaman banget kan. Dan juga mobil ini dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian ada power outlet juga. Nah, tinggi saya 170 cm headroom. Legroom, lega kan? Nah, di bagian pintu juga ada cup holder. Setelah ini kita enaknya review kakaknya ya. Tipe Alpha. XL7 tipe Alpha. Nah, setelah ini kita akan tanya salesnya. Harganya berapa? Promonya apa aja? Diskonnya gede apa enggak? Kita langsung tanya ke salesnya. Yuk, let's go. Nah bosku, tadi kita sudah review sedikit tentang XL7 tipe beta, tipe paling laris katanya. Apakah promonya banyak? Apakah diskonnya gede? Kita langsung tanya ke salesnya ya, dengan Kak siapa ini? Dengan De Irma Suzuki Fatmawati. Oke, dengan De Irma di Suzuki Fatmawati. Iya betul mas. De Irma, kalau untuk harganya XL7 tuh mulai dari berapa sih? Kita mulai dari 250 jutaan aja mas. Dan itu sudah dapat tahun diskon belum? Belum lah. Diskonnya gede nggak nih? Pastinya gede banget. Ini kan pas banget ya, ya. Musimnya mudik ya, lebaran. Betul, betul. DP-nya bisa jongkok nggak nih? Jongkok kayaknya Irma nggak bisa deh mas. Aduh sayang banget dong. Bisanya rebahan. Bisanya rebahan? Wih, serius? Iya lah. Rebahannya berapa? Nanggung kalau jongkok kita rebahan aja. Oh iya, rebahan aja. Betul nggak? Berapa rebahannya? Rebahannya Irma kasih DP 4 juta aja. DP 4 juta aja? Total DP? Total DP. Gak ada tambahan spacer pun? No, gak ada. No, gak ada ya? Widih, amazing banget nih Kak Irma. Gak bisa jongkok, bisa rebahan. Bisa rebahan, nanggung mas. Nanggung jongkok, ya? Iyalah. Oh jongkok berapa ini? Rebahan 4 juta loh. Betul. Gokil, gokil. Kak Irma, selain itu ada promo apa lagi? Kita ada promo bunga 0% mas. Bunga 0%? Berarti gak pakai bunga sama sekali? Enggak. Gak kayak kredit rasa cash gimana kredit rasa cash. Oke, amazing. Amazing banget bosku. Pokoknya. Nah, kalau angsurannya mulai dari berapa Irma? Kita kalau angsuran mulai dari 3 jutaan aja mas. 3 jutaan per bulan? Iya. Emang boleh? Boleh. Semurah itu? Sama De Irma boleh. Sama De Irma tuh gak ada dua ya? Gak ada duanya. Jadi kalau hitungan tuh gini, 1, 3, 4, 5. Gak ada dua. Oh iya betul. Loading sebentar ya. Betul. Kan? Promonya gak ada dua. Gak ada dua. 1, 3, 4, 5. Betul. Mantap. Betul. De Irma, kalau untuk persyaratannya apa aja nih? Kalau sama De Irma gak usah repot-repot, gak usah ribet-ribet. Cukup KTP suami istri, NPWP, sama buku rekening 3 bulan terakhir. Itu aja? Itu dulu aja. Iya, gampang-gampang. Cek BC click-nya lah ya. Iya, betul. Sama jangan lupa booking. Bookingnya berapa Kak Irma? Kalau untuk XL7 2.500.000. Transfernya kemana Kak Irma? Langsung ke rekening kantor mas. Oke, rekening kantor. Bukan rekening De Irma ya? Bukan lah, biar kita enak dua-duanya mas. Iya, enak dua-duanya. You happy, Kak Irma happy, happy. Everybody happy. Betul. You happy, I'm happy, everybody happy. Transfernya ke rekening kantor, iya, bukan betul. Ke De Irma. Bukan. Apalagi ke saya, jangan. Jangan. Iya. Ke PT mana Kak Irma? Kita PT Sumber Baru Aneka Mobil. Tuh, PT-nya bosku. Ya. Kak Irma, kalau aku mau test drive, ya. Bisa nggak? Bisa lah. Ke rumah, ke mall, kemana lagi maunya? Ayo, ke tempat nongkrong, bisa. Ke kafe, bisa ke juga. Taman, bisa. Bayar apa gratis? Gratis. Iya, gratis. Kalau nggak gratis, namanya bukan test drive. Namanya rental. Rental, bosku. Bener juga sih ya. Bener.
Kak Irma, kalau aku mau tukar tambah bisa nggak? Trade-in bisa juga. Mobil apapun. Merek apapun. Tahun berapapun. Bisa dibantu. Bisa. Harganya oke nggak nih? Yang sudah-sudah oke, Mas Lutfi. Oh, yang sudah-sudah oke. Berarti yang sudah terbukti berarti sudah, ya? Sudah, lihat aja reviewnya, Mas. Oh, Alhamdulillah. Iya. Kak Irma, kemarin tuh udah pernah ngirim mobil ya? Ngirim mobil, Alhamdulillah. Paling jauh kemana? Paling jauh Irma ke Bekasi. Sih. Oh, ke Bekasi. Dengan Pak siapa dong? Dengan Pak Andri. Pak siapa? Pak Andri dan di ini Bojonggede. Bojonggede. Bu Husna. Terima kasih Pak Andri dan Bu. Bu Husna. Bu Husna sudah mempercayakan pembelian mobil dengan di Irma. Iya, makasih. Dapatnya dari sini juga nggak? Dari YouTube Kastor juga. Kastor ID. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan di Irma pembelian mobil Suzuki di Fatmawati dan sudah kira-kira udah subscribe belum ya? Kalau belum, tolong subscribe dong Bu, Bapak. Sudah deh kayaknya. Udah ya? Udah. Oh, terima kasih. Satu lagi, Bu April nih lagi nunggu bentar lagi turun mobilnya. Oke, bentar lagi turun. Dari sini juga, dari Kastor ID. Terima kasih juga. Bu April. Bu April, terima kasih sudah mempercayakan pembelian ke D. Irma. Iya. Oke, sama Kastor ID juga. Jangan lupa lah. Subscribe Bu ya. Makasih. Pasti. Oke, okay, Irma. Iya. Kalau untuk cover area bisa di mana aja nih? Kita covernya Jabodetabek, Mas. Jabodetabek. Hmm. Serang. Bisa. Karawang. Bisa juga. Di luar itu bisa enggak? Kabarin deh Irma aja. Oh, kabarin deh Irma, Irma bawa ini. Online-nya berapa jam? Kalau Irma online 24 jam. 24 jam, Bosku. Irma. Ya. Setelah ini aku mau review lagi mobil yang lagi banyak promonya kayak ini, yang mudik lebaran promonya. Kira-kira mobil apa? Espresso. Yaudah kita sekarang kesana ya. Yuk, let's Yo, go. Let's go. Nah, Bosku, di Irma. Ya. Espresso nih ya. Promonya apa ini? Kita ada promo mudik lebaran, Mas Lutfi. Mudik lebaran, Bosku. DP-nya jongkok gak nih? Ih, udah dibilang gak bisa jongkok. Bisanya rebahan. Bisanya rebahan, Bosku. Nanggung, Mas. Jongkok. Nanggung, ya. Nanggung jongkok, bisa rebahan. Rebahannya berapa, deh, Irma? Kita mulai DP 4 jutaan aja, Mas. 4 jutaan? Hmm. DP-nya? Iya. Bulan 0% masih ada gak? Apanya? Bulan 0%. Ya ada lah, Mas. Masih bisa juga? Bisa. Mobil ini bisa juga? Bisa. Berarti mobil espresso sampai Grand Vitara bisa semua? Dan satu lagi, Mas, promonya. Okay. Kita ada cash bertahap. Apa itu? Ya, pokoknya kabarin deh Irma. Oh, berarti bayar cashnya bertahap? Iya. Bisa kayak gitu? Bisa. Bisa dicicil? Bisa. Cash habis dicicil? Iya, cash setengah cash, nanti tahun depan pelunasan. Widih, apa gak? Itu? Hubungi Irma aja ya? Iya, hubungin Irma aja pokoknya okay. Untuk lebih lanjutnya. Siap. Kalau untuk angsurannya nih mulai dari berapa nih espresso? Kita angsuran mulai dari 2.500.000 aja. 2,5 juta aja di bawah UMR Jakarta. Iya. Mantap banget. Enggak. SPK aja ya. Ayo. Ya udah kita aja ya. Yuk. Ya pokoknya SPK, kita langsung SPK dengan di Irma aja. Pokoknya SPK. Ingat Suzuki, ingat ke De Irma. Di Suzuki Fatmawati. The one and only, ingat Suzuki, ingat ke De Irma. Di Suzuki Fatmawati. Oke, okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat dan subscribe ya untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. Sampai jumpa.